dengan sudut irat. Bagaimana kali ini? Oh, akhirnya asakan yang dilakukan oleh Kamaleh. Tapi Fahmi pula tidak percaya menangkap dengan lekat bola itu. Dan terus masuk dalam gol, mencarikan kedudukan 2-0. Idran mengatasi Malaysia. Kita perhatikan di sini dari ulang tayang ini. Tak berjaya diselamatkan di situ. Said Hussein yang memberikan caparan kepada Khairul Fahmi. Tapi tidak kena kepala Said Hussein. Tangan Khairul Fahmi nampaknya tidak dapat menangkap lekat